Ya, kembali lagi di Ikan Cupang Channel. Di video kali ini saya akan memberikan tips bagaimana pemberian udang ketapang pada ikan, ya, ikan cupang hias. Ikan cupang yang di sana akan diberikan udang ketapang, teman-teman, ya. Bagaimana supaya tidak berminyak di air di dalam sekitar itu nanti. Nah, langkah-langkahnya adalah saya belah dua seperti ini, teman-teman, ya. Dibelah dua, jadi yang tengahnya, yang bagian tengahnya ini saya buang. Diremas, kemudian kita berikan ke bahan ikan yang kita punya, teman-teman, ya. Ini, teman-teman, jadi bagian tangannya kita buang, lalu kita berikan ke bahanan ikan yang kita punya, teman-teman, ya, kita masih dulu supaya ikan cupang kita itu sehat. Oke, gitu aja video kita kali ini. Kita akan ketemu lagi di video selanjutnya. Terima kasih sudah menonton dan jangan lupa subscribe.